menjalani pemeriksaan di Polres Toli-Toli. Dokter Faisal spesialis radiologi ditemukan viral karena hilang tanpa jejak. Dokter spesialis radiologi Faisal kini sedang menjalani pemeriksaan di Polres Toli-Toli. Lah viral karena hilang selama 20 hari. Dokter spesialis radiologi Faisal telah ditemukan di penginapan 42 Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, Sulteng, Kamis tanggal 26 Mei tahun 2022 sekira pukul 16.30 WITA. Setelah ditemukan, dokter spesialis radiologi Faisal yang viral itu kini telah diamankan pihak kepolisian dan telah berada di Polres Toli-Toli. Dikutip teras gorontalo.com dari akun Facebook Toli-Toli News, Kapolres Toli-Toli AKBP Ridwan Raja Dewa membenarkan bahwa dokter spesialis radiologi Faisal telah berada di Polres guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Iya benar, dokter spesialis radiologi Faisal bersama perempuan inisial HS telah berada di Polres. Tiba tadi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Tengah dini hari. Kapolres Toli-Toli AKBP Ridwan Raja Dewa. Kapolres Toli-Toli AKBP Ridwan Raja Dewa menjelaskan, setelah tiba di Toli-Toli, dokter spesialis radiologi Faisal langsung menjalani pemeriksaan guna mencari apa motif sebenarnya dirinya menghilang tanpa jejak hingga viral. Dalam pemeriksaan, nanti kita rilis hasilnya. Lanjut Kapolres Toli-Toli AKBP Ridwan Raja Dewa. Berikut ini kronologi hilangnya dokter spesialis radiologi Faisal yang sempat viral di medsos.